お帰りなさいませ、指揮官様。Oke, yoilo aku Will. Di video kali ini, aku mau nge-review kapal CV dari Eagle Union, yaitu USS Enterprise. Yap, Enterprise atau biasa dipanggil NT ini adalah maskot AL yang dari dulu sampai sekarang masih awet jadi base CV. Ya, walaupun kegeser sama UR zaman sekarang, tapi si NT ini masih bisa tetap menyamai mereka. Nah, apa sih yang membuat NT ini masih bagus? Oke, pertama-tama kita bahas kelebihan si Enterprise ini. Oke, si NT ini 1. Punya damage yang besar, dan kedua, bagus buat jadi boss killer. Ya, itu aja sih. Soalnya si NT ini kapal yang simple, mungkin bisa diungkapkan seperti kata-kata ini: singkat, padat, bangsat. Lah, kok bangsat bang? Nah, kita belum lihat kebangsatan skillnya. Kita ke NT-nya dulu. Bentar, NT ini. Oke, skillnya NT ini cuma satu aja, nggak maruk kayak kapal yang lain. Yaitu ini Lucky E. Saat meluncurkan S-Strike, 70% peluang untuk memberikan double damage dengan S-Strike tersebut dan menghindari semua serangan yang diterima Enterprise selama 8 detik. Ya, singkat padat bangsat. NT ini bisa ngedouble damage I-Strike-nya, jadi damage I-Strike-nya itu jadi 2 kali lipat lebih sakit dari X-Strike normalnya. Ini membuat NT bisa jadi boss killer yang bagus banget, bahkan di segala situasi pun tetap bisa. Gak hanya itu, skill ini punya satu efek lagi, yaitu NT ini bisa ngindarin semua serangan yang dia terima. Ya, semua serangan bakal gak umpan sama NT. Anggapannya kayak immortal, gak bisa mati gitu. Ya cukup bangsat sih. Apalagi pas PvP, itu agak ngeselin karena matinya susah. Di sisi lain, NT juga bisa dibuat jadi pelindung flagship karena skill immortalnya itu. Karena flagship itu posisi yang sangat berbahaya, kalau flagship mati ya seluruh fleet juga ikut tenggelam. Tapi skill ini punya peluang 70%, jadi ya masih ada kesempatan buat skill ini nggak aktif. Ya tetap hoki-hokian lah, tapi ya 70% udah tinggi, jadi kemungkinan aktif juga gede. Oke, next untuk gear-nya. Sebentar aku, aduh, ini cara ngilang, aduh, cara ngilang semua gini. Bentar. Oh ini, ngikut banget. Nah udah. Oke. Pertama untuk fighter. Untuk fighter yang paling general itu kalian pakai, bisa pakai ini, Hellcat. Ini dapatnya dari box, terus kalau nggak salah bisa ngulih dah. Tapi di mana ya? Kurang tahu sih, tapi ya biasanya itu dapat dari box gitu. Terus kalian bisa pakai F4U. Ini juga general. Ini juga bagus kalau buat main ke map 12 dan map 13 gitu. Soalnya bisa ngebuff AA, lumayan lah. Oke. Okay. Terus dapetnya ini dari anu, Core Shop. Ya, oke, Core Shop. Terus kalian bisa pakai Sionet. Sionet ini juga bagus soalnya punya bom yang sakit 1000 itu gede banget itu. Mungkin nggak tahu. Terus dapetnya ini dari Girl Lab ada, sama event sih, tapi ya kalau mau punya banyak gitu auto farming ya di Kerlap sih. Oke, terus kalian bisa pakai ini roket. Ini roket tuh dapatnya dari PR4 kalau nggak salah ya. Ya pokoknya dari research PR4 kalau nggak salah. Juga bagus buat ngelawan armor medium. Terus apa lagi ya? Oh iya, sama ini Tiger Cat. Ini mirip sama si Hornet. Ini dapatnya dari Gerlap juga. Oke, okay. Next untuk Dive Bomber. Oke, okay, Dive Bomber yang paling general itu ya pakai Hell Diver. Ah, mau bilang Hell tadi. Hell Diver ini bisa dapat di mana ya? Biasanya itu di box kalau nggak salah deh, sama farming sih. Aduh, nanti aku taruh di editan aja. Farmingnya di mana? Soalnya gue udah lupa juga. Terus kalian bisa pakai ini. Ini upgrade-nya dari Helldiver, dapatnya dari Gerlap. Ini bagus banget. Terus kalian bisa pakai, ya mending janganlah. Susah itu. Oke, terus torpedo bombernya.
Torpedo bomber yang paling general itu kan sama kayak barakuda. Oh iya, bener. Kan ini torpedo bomber itu ada dua jenis. Yang paralel sama yang converging. Paralel itu ya, aduh gimana ya bentuknya? Aduh itu salah. Pokoknya yang jejer gitu. Torpedonya jejer. Jadi buat mobbing. Untuk yang paralel, general itu pakai barakuda. Ini tuh dapatnya dari box sih. Ya box mungkin sama farming, nggak tahu. Ya biasanya dapat aku dari box. Terus yang lain itu kalian bisa pakai backward kalau punya sih. Ini lebih mending daripada barakuda. Walaupun ya damage-nya mungkin sama. Damage dari event, ya event doang sih. Eventnya siapa ya? Jover mungkin, nggak tahu. Terus kalian bisa pakai ini cukup bisa sih buat nge-slow. Tapi mungkin DP-nya nggak terlalu gede. Ini DP-nya dari Core Shock. Terus kalian bisa pakai ini juga. Ini termasuk apa ya? Bisa menyamai Wyvern. Tapi DP-nya nggak tahu sih. 288. Oh, beda-beda. Tapi ya 4 kali itu banyak juga. Ini DP-nya dari Gerlap. Gerlap USS. Terus apa lagi? Ya, ya ini sih. Tapi susah, janganlah. Terus yang converging. Converging itu kayak anu. Buat nge-boss gitu. Serangannya itu fokus ke satu target gitu. Ya intinya gitulah. Terus yang paling bagus itu bisa pakai ini. ICB7RUC. Dapetin dari box sama kok box sih? Kayaknya research ada sama farming. Kalau box nggak tahu ya. Terus kalian bisa pakai ini. Ini mirip sama Ryusei, tak cuman fokus ke teaming. Soalnya anu apa? Iya, fire rate-nya cepat. Jadi buat teaming gitu. Dapatnya dari research PR 4 kalau nggak salah. Terus kalian bisa pakai ini J87D4. Ini juga mirip-mirip kayak Ryusei. Tapi kayaknya lebih bagus. Ini dapetnya dari Gerlap. Terus apa lagi ya? Ya udah sih. Oke, next. Oh iya bener, aku pasangin dulu. Oke, next untuk auxiliary. Auxiliary itu kalian bisa pakai double steam catapult. Soalnya NT ini fokus ke anu apa? Fokus ke damage, jadi ya lebih bagus kalau AV-nya banyak. Soalnya jadi juga apa, jadi boss killer gitu, jadi bagus. Terus dapetnya steam catapult itu dari box sama farming sih. Kayaknya di research juga ada, kalau gak salah sih. Terus kalian bisa pakai pakai homing beacon. Dapetnya dari core shop. Ini bisa ngurangin loading ice strike, jadi ya bagus. Soalnya buat teaming gitu. Kalau yang merasa extract-nya Enterprise itu lama, pakai ini aja. Tapi ya sandingin sama steam catapult. Sama apa lagi ya? Ya mungkin ini bisa sih. Dapain dari memento atau apa itu? Bentar aku cek ya. Dari mana ya? Ini dari sini. Pokoknya disuruh limit break Langley, Hermes sama Husu. Soalnya itu apa? Item itu tuh lumayan bagus juga. Walaupun nggak pernah aku pakai sih. Terus apa lagi ya? Gak ada sih, cuma itu sih. Jadi aku pasangin double steam catapult aja. Oke, untuk akun modulnya. Akun modulnya itu ya jelas pakai scepter, soalnya nambah AV. Sama bisa nge-buff main fit AV. Lumayan lah. Oke, bentar aku, janganlah. Ya pokoknya kalian pakai scepter aja. Oke, done.
Next, untuk cara dapat si NT ini, untuk cara dapatnya itu bisa digacha yang bentar. Bisa digacha yang spesial. Dengan waktu build-nya itu 4 jam 20 menit. Kalau nggak salah sih. Bisa beli juga di medal shop yang bagian CV ini, bentar. Medal shop, nah ini. Tapi yang bagian CV, kalau di sini masih BB atau CL, kalian nunggu refresh dulu. Refreshnya berapa ya? Sebulan atau kapan? Lupa. Nah, kalau ada SR CV itu ada enterprise-nya, kalian bisa beli. Untuk cara dapat yang lain tuh bisa di rookie mission. Rookie mission itu ada di sini atas sini. Tapi gue udah salah jadi nggak kelihatan. Di akhir misinya itu bisa dapat free SR ship dan disuruh milih. Di situ ada enterprise-nya juga. Ya gitulah. Oke, Don. Yap, seperti itulah review NT-nya. Seperti yang kalian simak tadi, NT ini selain bisa ngasih damage besar, tapi juga punya proteksi yang bangsat. Kebangsatannya emang masih menggokil sampai sekarang. Oke, segitu aja video kali ini. Maaf kalau ada salah kata. Kalau mau nambah sesuatu bisa ditulis aja di komen. Terima kasih sudah nonton dan bye-bye.